Masya Allah, cantiknya. Hai, assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat selalu. Okey, kita nak tengok kebun apa? Kebun kacang bende. Masya-Allah, dah lama tak masuk sini. Hampir sebulan tengok tu, masya-Allah. Masya-Allah. Tengok dah tinggi. Alhamdulillah. Kebun bende. Masya Allah. Aduh, rezeki dari Allah Ta'ala. Dah besar, dah tinggi melangi. Aduhai, ya Allah. Saya tengok pun teruja. Kayalah jiran saya ni. Allahuakbar. Masya Allah. Subhanallah. Tengok tu. Hayu. Dah besar dah. Mana untung ni? Mak Limah mana? Kat rumah? Oh, ya ke? Cik Dara? Ada tanah lagi tak? Tanah ni lah. Masya Allah, dah lama tak tengok mak. Ay, alhamdulillah. Apa dia? Ha? Trolinya ada ke? Kat rumah eh? Dah lama tak masuk sekali tengok. Masya Allah. Kejapnya lah hai dia tumbuh. Oh, kaya lah orang ni. Aduhai, ya Allah. Teruja saya melihatnya ni. Allahuakbar. Sekejapnya lah besar lah. Ya Allah. Tengok tu. Alhamdulillah lah. Nyamuk ni mulalah nak menggigit aku ni je kerjanya. Apa ya? Ini dia punya bunga ke? Apa ya? Ke dah nak tumbuh dah. Saya ni first time tengok apa orang tanam kacang bende ni. Kalau sahabat-sahabat yang tahu kalau macam ni bermakna dia dah berbuah ke macam mana? Komen kat bawah ya.
Yalah, ni apa, benih mahal. So dia tumbuh pun, kemain kau, gagah. Ni jiran saya tanam pokok cili. Tengok tu, sampai hujung sana pokok cili. Alhamdulillah. Tengok ni, dah ada, dah berbuah dah. Alhamdulillah. Ini nanas pun ada juga. Masya Allah. Saya kan bila tengok orang berkebun macam ni, saya jadi teruja. Saya jadi bersemangat kita nak berkebun sendiri. Tengok kan? Itu. Lepas tu ada pokok cili lagi sebelahnya tu. Itu pokok cili ni. Tunggu dekat sana tu. Ada pokok cili. Ni pun ada pokok cili juga. Orang tua ni kan, kalau tanam apa-apa semua menjadi. Geram tengoknya. Hijau je. Hijau satu hal, menjadi pun ya. Kalau saya punya, hidup segan mati tak mahu kan kadang tu. Sabar je lah. Tengok ni. Ya Allah, gemuk-gemuk pokok cili dia. Cemburunya hati. Dari sini pokok serai. Sederet pokok serai. Ya Allah, banyak ni, beratus ni. Tak tahu nak kira ada berapa semuanya. Okeylah sahabat-sahabat yang dah menonton, terima kasih. Sekian saja apa update saya di kebun kacang binding. InsyaAllah kita update lagi. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.